Aksi berani ditunjukkan geng motor di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sebut viral di media sosial X @pi_c1 pada Rabu 13 Maret 2024. Tampak sekelompok anggota geng motor berhenti di tengah jalan. Mereka kemudian mengarahkan perhatian mereka ke sebuah rumah di sepanjang jalan, yang ternyata adalah kediaman seorang polisi. Rumah itu terlihat memiliki pagar berwarna abu-abu. Di depan halaman rumah tampak seorang berdiri. Kemudian beberapa anggota geng motor melemparkan batu ke arah rumah polisi tersebut. Beberapa saat selanjutnya mereka kabur sambil menghidupkan knalpot brong mereka. Mereka terdengar tertawa setelah melakukan tindakannya tersebut. Akibatnya ada dua orang anggota geng motor asal Kabupaten Bantaeng ditahan imbas dari pelemparan batu. Selain menahan dua orang, polisi juga menahan sepeda motor ke Mapolres Bulukumba. Polisi sementara melakukan pendalaman dan pengembangan atas kasus itu, termasuk dugaan adanya pelaku lain. Bajingan, kenapa kok ini?